Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Rajuk Karina yang dah masuk episod ke-10. So, jom kita tonton. So, jom kita tonton. Adakah orang mata? Ha? Mak, Abah dekat gerai tu dah penat dah menanggung malu lah dengan orang mata pasal Mak. Jangan sampai Abah tu hilang sabar, dia ceraikan Mak. Mana nak jadi janda bila tu wangka macam ni? Janda macam Kak Rina. Kak Rina tu lain lah, dia muda, kaya, cantik daripada Kak Anum. Abah pun ceraikan dia pun berderet lagi kaya nak kat dia. Mak, ada ke? Mak tak payah sibuk lah nak ambil tahu pasal duit Kak Rina tu. Kita ni dari awal memang dah tak setara pula dengan dia. Terbejik kena dengan anak dia. Tapi itulah. Saiful dah pun ceraikan Karina. Kenapa sibuk dengan duit Karina tu? Sebab mereka dah tak ada apa-apa lah. Kalau jadi apa-apa pun, si Saiful lah yang patutnya bayar dekat Karina. Sebab dia ceraikan Karina. Itulah. Duit dah. Dia ni apa... dia tak sedar, macam Asmah ni, dia tak sedar apa yang dia dah buat. Dia macam, dia terlalu nak sangat duit sampai dia tak jaga hubungan anak dia, Saiful tu, dengan Karina. Sedangkan Saiful ada skandal Anum yang apa? Bakal dikahwin, dah ada kahwin ke belum tu? Itulah. Macam dah geram sangat dah. Sesekali kena stepik depan dan muka. Yang seorang beria mak, yang seorang apa, yang seorang belum mak, yang seorang belayah. Adik tu lah belayah dia. Yang bagusnya dalam family ni, ayah dia tegas walaupun mak dia selalu bising dan kurajar. So, adakah mak Cik Asmah ni akan jadi janda, akan diceraikan, atau adakah dia akan, bila dia dengar anak dia kata macam tu, adakah dia sedar yang dia ni apa? Dia ni dah tak apa-apa nak ada. Itulah, Saiful ni kahwin, salah kahwin orang yang tak apa-apa nak apa, membantu keluarga. Macam Karina tu boleh lah tolong juga kalau ada duit. Walaupun kahwin tu bukan sebab nak ada duit. Tahunya nak duit orang je. Dasar kampung padan ke kau dapat menantu Anum, sama je perangai duit kau tu. Kerja nak duit orang je. Komen salah seorang penonton. Dia kena reflect balik lah pasal Macik Asmah ni. Tapi itulah, dah perangai macam tu tak boleh nak ubah. Kena pula anak dia pun spesial. Okay, jumpa lagi esok. Sekian.